Piu piu piu, aku Mimi AKM Wilkuma. Kali ini aku bakal unboxing expansion kedua Kebangkitan Legada untuk Pokemon Trading Card Game. Aku udah berdoa. Penasaran kan gimana isinya? Jadi langsung aja yuk! Dimulai dari starter deck! Wow, ini kira-kira isinya bakal apa ya? Aku penasaran sih bakal dapet Pokemon apa. Yang pasti sih pertamanya sih ini ya, Tangela. Bacanya Tangela atau apa ya, pokoknya aku bacanya Tangela aja kali ya, ikutin lidahnya Indonesia. Terus aku bakal buka. Nah ini dia, ini Pokemon daun. Wow, ini dapet stadiumnya bisa dibilang rare sih, biasanya beli booster baru dapet. Nah Pokemon GX nya dapet Feromosa nih. Oke, terus ada juga Pokemon listrik. Terus kita ada super terbaru tentunya nih, yang nah namanya Breeder Pokemon. Tuh. Terus ada juga nih Wicke. Terus ini ada item baru juga namanya semprotan menyiksa. Dan juga ada semprotan anti serangga. Terus ada, oh kalau Pokemon Catcher beda sih dengan sebelumnya. Terus juga ada pengangkat Pokemon Super. Wih, lilinya desainnya cakep banget, gila. Beda desainnya dengan sebelumnya. Terus ada bola Great Ball juga beda. Ini breeder Pokemon udah. Nah ini supporter baru juga namanya Sophocles. Terus oke. Nah ada terakhir item baru namanya pengali energi. Nah sekian starter deck yang udah aku unboxing. Kali ini kita lanjut untuk unboxing booster A dan booster B. Nah ini untuk booster A dan ini booster B. Nah ini aku bakal buka booster A dulu. Maaf ya gengs, agak kaku di sini. Nyangkut. Ah, udah. Nah ini booster A. Ini list Pokemon-nya. Biasa di kanan kiri itu ada list Pokemon. Kita mulai dari booster pertama. Aduh, deg-degan nih kira-kira dapat apa. Oh, belum ada yang foil, gengs. Jadi masih Pokemon biasa. Masih yang biasa. Kita lanjut booster berikutnya. Ini booster kedua, masih di booster A. Ada yang foil. Dapat stadium juga, gengs. Aku dapat foil Sharpedo. Ikan hiu. Terus dapat stadium juga namanya hutan yang terlahap. Kalau kalian bisa dapetin stadium di booster itu juga jarang banget dan ini terhitung aku lagi beruntung. Terus kita next lagi, ini booster ketiga. Tapi masih di booster A teman-teman karena satu box booster itu isinya 20. Aku nemu yang shiny lagi. Wih, gila. Aku dapat GX Silvally namanya. Keren banget. Tapi ini hitungannya kayaknya masih GX biasa deh atau full art deh. Oh, ini masih GX yang biasa, belum full art.
kita buka lagi ya. Aduh, tekan ya aku. Semoga aja dapat yang rare, gengs. Aku dapat full art. Sudah gua gila dapat Pokemon Decidu. Decidu Eye ya namanya. Decidu Eye. Gila dapat full art, lumayan rainbow lagi. Baru dapat langsung rainbow, GG. Gila, bagus banget. Oke, booster selanjutnya. Gila, moga aja dapat lagi, gengs. Gak sabar kalau misalnya dapetin rainbow lagi. Ini deg-degan nih tiap kali buka beginian. Oh, gak ada sih. Tapi di sini ada item baru. Namanya obat luka maksimum. Kita langsung booster selanjutnya. Selanjutnya, oh ternyata masih belum ada yang gimana-gimana. Tapi di sini di batch kedua ini desain beware-nya lucu ya, dan juga Raichu-nya juga di sini lucu banget desainnya. Tapi kita skip aja, langsung ke booster selanjutnya. Semoga aja dapat lagi GX foil, please. Aku dapat, oh ternyata dapat Raichu. Jadi Raichu-nya beda, gengs. Dapat Raichu nih, Raichu-nya foil, tapi dia beda dengan yang tadi aku dapat GX-nya. Yang foil tuh aku dapatnya beda nih. Terus kita langsung ke booster selanjutnya. Booster selanjutnya ini deg-degan nih tiap kali dapat booster. Kali ini biasa aja sih, tapi aku dapat item yang beda yang aku belum pernah dapat. Itu namanya Fighting Memory. Nih, Fighting Memory. Terus kita ke booster selanjutnya. Kayaknya bakal dapat. Oke, aku dapat foil Pokemon Zygarde. Guard. Kita next booster selanjutnya. Oh my god, semoga aja dapat GX lagi. Tapi kayaknya aku udah dapat 2 GX, enggak mungkin dapat lagi sih biasanya ya. Nah, kita dapat foil lagi, tapi dapat item yang aku juga belum pernah lihat juga. Nah, ini Pokemon-nya Rayquaza. Rayquaza. Terus dapat item baru namanya Physic Memory. Kita lanjut ke booster selanjutnya. Aduh, kali ini tumben susah banget bukanya. Oh, udah. Oh, dapat. Ih, gila dapat GX lagi. Oh. Marshadow. Foil lagi. Gila. Mantap, mantap, mantap. Kita lanjut lagi ke booster selanjutnya. Kita buka booster berikutnya. Semoga aja dapat yang foil, please. Oh, dapat. Tapi sama Raichu juga. Jadi kita punya 2 Raichu, cuma Raichu-nya beda. Ini yang tadi dapat Raichu yang enggak ada foilnya, kali ini dapat yang ada foilnya. Gambarnya mirip. Terus kita skip lagi. Booster selanjutnya. Ada foil tapi punya item baru yang aku nggak pernah lihat, namanya kartu merah pengintai. Terus booster selanjutnya. Gak aja dapat foil lagi, gengs. Oh, nggak ada sih, tapi aku dapat supporter baru namanya Hala. Supporter baru Hala. Booster selanjutnya. Semoga ya dapat foil nih, please please foil. Ada dapat foil. Yay. Kita dapat Virizion. Nah, ini masih ada lagi nih boosternya nih.
Semoga ya dapat lagi yang foil, please 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 foil foil. Ternyata nggak ada, gengs. Tapi ada item baru yang aku juga belum pernah lihat, namanya bola timer. Dan terakhir, di booster terakhir dari booster A. Ini expansion kedua ya, gengs, ingat. Dan akan segera rilis tentunya. Pas banget nih, yang terakhir aku dapetin ada foilnya Rayquaza. Yang tadi dapat Rayquaza GX dan kali ini Rayquazanya biasa. Nah, ini aku kalau gitu aku rapiin ya, khusus yang GX aja dari booster A yang aku dapat. Aku dapat 3 GX Pokemon dan satunya dapat Rainbow. Oh my god, gila, oke banget sih. Ini, gengs. Ini dia Pokemon yang aku dapat. Nih, aku kasih lihat ke kalian. Ini Pokemon yang aku dapat. Yang foil khususnya nih. Oke, langsung ke booster. Selanjutnya booster B. Nah, booster B ini booster terakhir dari expansion kedua yang bakal aku unboxing hari ini. Yay, akhirnya meja kita bersih lagi karena ini khusus unboxing booster ke B. Ayo kita mulai dengan booster pertama. Baru buka booster udah langsung dapat yang foil, gengs. Dapat Ho-Oh. Ho-Oh berkilau. Namanya juga udah foil terus berkilau lagi nama Pokemon-nya. Terus di sini aku dapetin juga item baru namanya Bola Nest. Nih, item baru. Terus booster selanjutnya. Duh, aku deg-degan banget. Semoga aja dapat Zoroark ya. Semoga aja, doain aja, gengs. Kita buka lagi. Nah, tapi kali ini gak dapet yang wow. Tapi kalian bisa lihat nih Pokemon-nya aku dapet apa aja. Terus kita lanjut ke booster selanjutnya. Kita langsung booster berikutnya lagi. Wih, dapat yang foil. Dapat foil, tapi juga dapat supporter yang baru. Nah, aku nunjukin dulu supporter barunya, pendaki gunung namanya. Terus foil yang aku dapat Pokemon GX Gardevoir. Booster selanjutnya dapat Pokemon. Oh, ternyata dapat item baru yang aku belum pernah lihat, namanya Despotch. Ada yang foil. Nah, yang foil aku dapat Pokemon namanya Comfy. Lucu banget Pokemonnya, bunga-bunga gitu. Nah, next lagi. Ada yang foil lagi ternyata. Wih, dapat Mewtwo. Mewtwo-nya foil. Yeay. Dapat Mewtwo. Oke, kita lanjut lagi ke booster selanjutnya. Aku udah dapat Pokemon, 2 Pokemon GX. Harusnya tinggal 1 Pokemon GX lagi sih. Wih, ada yang foil lagi, gengs, ternyata. Dan aku dapat supporter baru. Nah, ini Pokemon yang aku dapetin yang foil Manaphy. Terus aku dapat juga supporter yang aku nggak pernah lihat namanya Lusamin. Terus booster selanjutnya. Booster selanjutnya aku dapat supporter baru namanya Royal Max. Booster selanjutnya ternyata aku dapet Tapu Lele. Tapu Lele. Ternyata di sini masih ada Tapu Lele ya, cuma desainnya beda. Ini Tapu Lelenya dan Tapu Lele biasa sih sebenarnya. Terus kita lanjut lagi ke booster selanjutnya.
poster selanjutnya aku dapat, oh item yang spoil dan menyiksa udah, dan oh item yang ini aku belum pernah lihat nih, item baru craft hammer. Oke, okay, skip. Kita lanjut lagi booster berikutnya. Aduh, aku gak sabar nungguin satu GX yang belum muncul dari tadi. Booster. Ternyata di sini masih ada Tapu. Seriesnya Tapu ya, tapi desainnya beda. Aku dapat foil Tapu Fini. Tapu Fini. Booster berikutnya lagi. Waduh, tinggal satu GX-nya yang belum dapat dari tadi. Pokemon GX, apakah aku bakal dapat foil lagi? Ternyata tidak, teman-teman, tidak ada foil sama sekali di sini. Jadi kita skip lagi di booster selanjutnya. Booster selanjutnya, dapat yang foil. Ih, lucu banget foilnya. Namanya Jirachi berkilau. Dari tadi dapet yang berkilau-kilau tuh foilnya juga berkilau gitu, pas mani. Udah Ho-Oh berkilau, Jirachi berkilau kan. Kita buka lagi geng. Harusnya ya ini dapetnya foil lagi ya, harusnya. Kita lihat aja dulu. Kita buka. Tapi aku dapet 2 item baru sih di sini yang aku belum pernah lihat juga. Nih aku dapet duri beracun. Terus aku juga dapat ikat kepala pilihan. Dapat ikat kepala pilihan. Terus di booster berikutnya. Moga aja foil lagi. Ih, dapat foil akhirnya. Tapi Pokemon GX-nya bukan yang aku mau sih. Cuma ya oke lah ya, dapat Gumshoes. Bacanya enggak tahu apa nih Gumshoes. Oke, okay. Dan booster berikutnya lagi, wow. Tapi ini kita dapat yang foil, gengs. Oke, okay, aku dapat yang foil, terus aku dapat supporter yang aku nggak pernah lihat juga. Kita dari supporternya Plumeria. Terus dapat yang foil Aggron. Nah ini booster terakhir, moga saja tidak mengecewakan ya. Booster terakhir teman-teman. Booster terakhir, moga bagus. Ya, gak ada apa-apa, gak ada yang foil. Jadi ya, cuma begini doang. Nah aku ngasih lihat ya, foil yang aku udah dapet di booster B. Ini aku rapiin dulu. Loncat. Aku dapat 3 Pokemon GX nih, kalian bisa lihat. Ini Pokemon GX-nya, terus Pokemon biasa yang foil. Ternyata masih ada Tapu Lele dan Tapu Fini ya di booster B. Oke. Yay, unboxing-nya udah selesai untuk booster A, booster B, maupun starter deck. Buat teman-teman jangan khawatir karena bentar lagi kartu ini bakal rilis di toko-toko terdekat. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu kapan rilisnya nih, kalian tetap aja stay tune di sosial medianya AKG Games dan juga Pokemon Official ID. Karena di sana juga ada info-info terupdate mengenai Pokemon Tournament Series yang berupa kayak KFC Series. Terus juga ada deh pokoknya banyak, kalian tetap stay tune. Dan good luck buat kalian yang mau mempunyai kesempatan untuk mengikuti World Championship Pokemon 2020. Semangat!